Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam Ramadan kepada sahabat-sahabat saya yang baik lagi budiman. Hari ini saya nak cuba kongsikan kepada anda semua, rakan-rakan saya, satu hadis berkaitan tentang adab dan amal ala, dan amalan sasul dalam bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yadhkhab fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul innim ru'u shaim, yang bermaksud maka apabila pada hari kamu berpuasa, janganlah bercakap kotor ataupun meraung, yakni marah. Maka apabila seseorang mencelanya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Masya Allah, satu hadis yang pendek tapi membawa makna yang besar dalam kehidupan manusia, yang mana Allah menurunkan bulan Ramadan ini kepada kita semua untuk kita lebih bersabar, yang mana mungkin 11 bulan sebelum ni kita dah terdedah sangat dengan apa tu, perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang lara. Jadi Ramadan ini Allah datangkan untuk kita dekatkan kembali diri kita kepada Allah. Ya? Dalam masa yang sama, kita cuba untuk terus bersabar, cuba untuk mengurangkan marah itu sendiri. InsyaAllah, setakat itu saja dari saya. Jaga diri, jaga iman, jaga amal. Wabillahi hidayah wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.